Di video kali ini aku mau membahas masalah ini, lovebird baruku. Ini aku baru dapat beberapa hari, harganya murah banget, cuman 500.000. Jadi masih banyak yang harus dikerjain. Untuk harga segitu, emang nggak mungkin burung itu langsung dar-dar-dor, masih banyak PR, masih banyak kerjaan. Apalagi burung ini itu sampai sini emosinya tinggi banget, emosinya masih labil banget, jadi masih harus diturunkan emosinya. Terus dia itu bisa dikatakan juga over fighter, fighter banget burung itu. Kalau untuk birahi sih belum terlalu ya, belum terlalu, masih aman lah. Tapi dia emang emosinya masih tinggi banget. Jadi kalau dia sendiri, kalau dia pas sendiri itu enak banget ngekeknya ya. Durasi kalau di sini aku pernah mantau itu sekitar 45 detik, lumayan lah dengan harga segitu. Tapi kalau dia di track sama burung lain itu langsung emosinya naik banget, spontan langsung naik, nubiuk nubiuk langsung seperti itu. Jadi untuk beberapa hari ini yang tak terapkan adalah mandi pagi, mandi sore, sama mandi malam, biar emosinya agak turun. Sama ke faktornya, dia faktor banget, jadi nyampe wak-wak-wak-wak tok itu. Jarang lepas kalau di trek, tapi kalau sendiri enak banget. Perawatan standar aja sebenarnya, nggak perawatan khusus. Jadi mandi pagi, mandi sore, mandi malam. Kenapa pakai mandi sore? Kalau menurut pengalamanku sendiri, mandi sore itu sangat bermanfaat untuk menurunkan emosi yang berlebihan. Harian full kerodong tanpa jemur, mandinya 3 kali itu, pagi, sore, sama malam gitu. Kalau untuk di Blora sama di Magelang kan cuacanya bisa dikatakan beda banget. Kalau di Blora kan panas banget, kalau di sini panas tapi adem gitu, jadi lebih sejuk lah, lebih dingin. Ini harian pakainya polos, jadi cuman pakai milet kiloan aja, nggak pernah pakai yang kenceng. Terus sehari-hari masih tak pakaiin cokotan, kayu cokotan itu biar dikitin. Ini kan tadi habis tak semprot, habis mandi, ini udah agak kering tapi dia masih lidih-lidih, masih ada basah-basahnya. Dan aku belum berani jemur dia karena emosinya tinggi banget. Kalau untuk burung fighter kan emang harus pintar-pintar jaga emosi sama jaga birahi. Jadi ya benar-benar kalau untuk burung fighter ya harus dijaga itunya, emosi sama birahinya. Tuh udah enak banget nih. Ini burung emang urung apa? Burung udah mapan, usianya udah mapan, jadi kalau kepo enggak, cuman emosinya tinggi banget. Dan biasanya itu tadi untuk menurunkan emosi yang berlebihan, ya mandi sore itu nek menurut pengalamanku bisa mengurangi. Sebenarnya itu ada yang cara lebih ekstrim sih, renang, renang di ember, tapi untuk saat ini belum tak terapin karena biar istilahnya adaptasi dulu sama cuaca di sini. Apalagi kan di daerah Magelang saat ini musimnya itu lagi nggak menentu, kadang panas banget, kadang hujan, jadi kasihan juga kalau direnangin. Perawatan masih standar banget, coba kita lihat nanti beberapa minggu ke depan, semoga apa emosinya dia bisa stabil, terus birahi sama emosi itu jadi imbang, nggak tubiuk-tubiukan, jadi ngekeknya dia biar enak. Kalau dia sendiri udah enak, tapi kalau di track ataupun di apa namanya, di track di atas ataupun di bawah, dia masih istilahnya apa ya, emosinya tinggi banget, masih nubuk-nubuk. Jadi ya harus sabar, namanya ngopeni burung bahan ya nggak seindah yang dibayangkan. Harus sabar memahami burungnya ini maunya seperti apa gitu. Ini habis mandi, jadi dia masih agak basah, agak nidis-nidis. Semoga nanti cepat sold out, jadi bisa buat kulaan lagi.
Mungkin video kali ini itu dulu, karena ya intinya cuman review manuk baru seharga 500 ribu.